wal aqibatu lil muttaqin wa 'udwana illa 'alal zalimin ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa li salihin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ajma'in amma ba'd wa rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat kita ini untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Lum atau Leitekot al Hadi Ilah Sabilir Nasad karya Ibn Qudamah Allah Taala dan kita masih dalam pembahasan lanjutan tentang permasalahan iman. Beliau sudah menjelaskan pengertian iman di sisi ahli sunnah wal jamaah yang di mana yang disepakati sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu kaulum bilisan, wa amal bil arkan, wa tekaulum bil janan, wa yazidu bitoati rahman Wayang bil isyan bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan amal dan anggota tubuh dan keyakinan dalam hati dan iman itu bertambah dan berkurang ya dan kita sudah jelas dan menyinggung juga ya mengurai firko firko atau kelompok kelompok yang terjatuh atau tersesat dalam masalah iman sehingga dari sebab kekeliruan mereka dalam masalah iman lahirlah penyimpangan-penyimpangan seperti mudah mengkafirkan itu orang khawarij atau bermudah-mudahan dalam bermaksiat bergampangan dengan dosa itu orang-orang murji karena menganggap iman itu cukup dengan lisan saja sebagian mereka cukup mengatakan cukup dengan Hati saja, maka tidak mempengaruhi keimanan. Ya, dosa dan maksiat sama sekali tidak mempengaruhi keimanan di sisi mereka. Dan ini dimaklumi bersama bahwa ini pendapat yang batil, dan kita sudah jelaskan. Kemudian, beliau menyinggung setelah itu, di antara perkara-perkara yang wajib diimani. Ya. Yaitu kata beliau Rahimahullah ta'ala wajib mengimani semua apa yang Nabi SAW kebarkan Yang sahih penukilannya Baik yang kita saksikan atau yang kita tidak saksikan Kita meyakini bahwa itu benar ya, Jadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadith-hadith Itu ya, Kita yakini dan benar dan tentunya ada perkara-perkara yang tidak dirinci secara tafsil secara rinci oleh Allah dalam Al-Qur'an tetapi itu dirinci dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim engkau Muhammad diutus untuk merinci menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim apa yang diturunkan kepada mereka Ya, kita ambil contohnya misalnya salat. Salat dalam Al-Qur'an perintah cuma umum, Akimut shalah. Dirikanlah salat, tapi cara takbiratul ihram, ya cara rukuknya, bacaan-bacaan rukuknya, cara i'tidal, bacaan i'tidalnya. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam perbuatannya tentang salat. solat. Ya. Nah, beliau menyinggung di sini perkara-perkara yang wajib diimani itu apa-apa yang Nabi SAW khabarkan melalui hadis beliau kan singgung sebutkan misalnya contoh peristiwa Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran ada ya dalam Al-Quran ada subhanal nabi asra lailan laylan minal masjid al-haram minal masjid al-aqsa al barokna fiha barokna hawlahu linuriahu min ayatina innahu samiul alim ini di awal surah al-Isra tapi umum hanya penyebutan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya itu Muhammad wasallam di malam hari. Jelas ya, tapi rinciannya bagaimana keadaannya beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan apa? Eh, sampai di Palestina di Mesir Al Aqsa, apa yang beliau lakukan itu dijelaskan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dalam hadits yang panjang. Nah, ini yang beliau maksud. Paham ya? Ini beliau menyinggung sebagian orang yang kalau Al-Qur'an dia imani. Ya, itu pun kadang mengimani Al-Qur'an, mengimani ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika tidak sesuai dengan akal mereka dalam artian tidak masuk ke dalam akal mereka mereka tolak. Ya. dan yang paling banyak mereka tolak adalah apa-apa yang Nabi sebutkan karena memang penyebutan dalam hal itu kadang lebih rinci. Paham ya? Lebih rinci. Seperti misalnya contoh yang bisa contohkan di sini hadit Isra dan Mi'raj. Kata beliau, kita wajib mengimani semua apa yang beliau khabarkan, kita yakini itu benar dan jujur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ma aqalnahu wa jahilnahu. Apa yang masuk akal atau tidak masuk akal? Maksudnya apa yang bisa dicerna oleh akal dan apa yang mungkin akal sulit untuk mencernanya. Seperti misalnya naik ke langit ketujuh ke tempat yang paling tinggi Sidrotil Muntaha, Wa indahu jannatul ma'wa, kata Allah. Ya, Nabi itu naik ke atas. Ainda Sidrotil Muntaha di tempat yang kata Allah ini dalam Al-Qur'an ya Sidrotil Muntaha. Di mana Sidrotil Muntaha? Indahu jannatul ma'wa. Di dekat Sidrotil Muntaha surga yang tertinggi. Itu Nabi naik. ya, ini peristiwa Isra dan eh, peristiwa Mi'raj. Kalau Isra dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Mi'raj dari Masjid Aqsa naik ke atas. Ya. Dalam surah An-Najm Allah jelaskan. Nah, lebih rincinya lagi di dalam hadis. Di langit pertama beliau bertemu dengan ya, Nabi Adam, di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa. Ya. Setelah itu bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Harun dan Nabi Musa. Jadi setiap langit beliau bertemu dengan nabi dan rasul. Itu tidak ada dalam Al-Qur'an ya, dalam hadis. Ini kan kalau dicerna dengan akal masa manusia naik setinggi tinggi seperti itu yang terlihat ya paling pesawat ya tapi ini sampai ke tembus ke langit ketujuh Iya. nah, ini yang maksud maakil nahu wajahil nahu apa yang kita cela dengan akal kita atau ya. kita tidak mampu mencerna dengan akal kita terima saja yakini itu benar karena diucapkan oleh manusia yang paling jujur ucapannya ya dan kita tidak melihat Tentang hakikat maknanya Maksudnya kejadiannya Ya Jelas ya nah, sahabat juga tidak melihat kejadiannya Ya kan ya. Mereka diceritakan oleh Nabi S.A.W. tentang Kejadian itu ya, Dibelah ya. ya Kejadian itu dibelah Apa Hati beliau Kemudian kejadian Beliau membelah langit ya dan seterusnya dari kejadian-kejadian yang terjadi di masa beliau sallallahu alaihi wasallam itu semua diimani semuanya di diyakini ya beliau sebutkan juga di sini wakana yakudzatan peristiwa itu terjadi dengan sadar tidak tidur bukan mimpi terjadi dengan jasad dan ruhnya bukan ruh saja atau bukan jasad saja tapi yakudzah ya lamanaman bukan tidur Ya, disebutkan karena Quraisy mengingkari Isra dan Mi'raj dan bersombong darinya menolaknya dan orang-orang Quraisy tidak pernah menerima atau tidak pernah menolak hal-hal yang berbau mimpi maksudnya karena itu bukan mimpi maka orang-orang Quraisy itu menolaknya ya ini bantahan bagi orang-orang yang menolak Isra dan Mi'raj terus ya pada orang Quraisy apa bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu mimpi atau jasad saja atau ruh saja. Nah, beliau sebutkan bantahan orang-orang Quraisy itu mengingkari Isra dan Mi'raj, padahal mereka tidak pernah mengingkari hal yang berbau mimpi. Maksudnya karena ini bukan mimpi, maka mereka ingkari. Jelas ya? Baik. Hey, ini sudah kita jelaskan. Kemudian kata beliau rahimahullah kita lanjut ya. Wa min dzalika malakal maut. Demikian pula yang wajib diimani contohnya ya. Ini cuma dua beliau sebutkan perkara di pada pembahasan ini setelah itu beliau sebutkan ciri-ciri uh, hari apa tanda-tanda hari kiamat maksudnya yang pertamanya disebutkan sebutkan dua perkara tentang isra dan miraj dan kisah kata beliau an anna maut bahwa malak malakul maut malaikat maut lam maja ila musa ketika datang kepada musa salam lihat bilbaru ruhahu untuk mencabut nyawanya lato mahu apa maka Nabi Musa meninjunya, memukulnya lah Toma, ninju ya. Pasak aina maka keluarlah matanya. Paroja ila rabbihi. maka Nabi Musa kembali kepada Allah, robnya apa? -ap, Melakukan maut kembali kepada Allah subhanahu wa taala robnya. aina maka Allah pun kembalikan kedua matanya, kembalikan kedua matanya. Ya ini hadisnya Sahih dalam hadis. Eh, ya. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Ya. Apa? Ini hadisnya sahih ya, hadis yang disebutkan beliau sebutkan di sini ini hadits yang sahih. Baik. Ya, disebutkan oleh eh uh, Ibnu Sa'id taala. Ya. Ini hadisnya Sohihain. Bukhari dan Muslim. Baik. Maksudnya, ya kejadian ini, yaitu ketika Nabi Musa AS itu mau dicabut nyawanya. Jadi Malakul Maut datang untuk mencabut nyawanya, tapi dalam wujud manusia. Ya, wujud manusia. Ya. Kemudian, Nabi Musa AS meninjunya, maka matanya keluar. Mereka maut kembali kepada Allah dan mengatakan ya Allah engkau utus saya kepada orang yang tidak mau mati. <laughs> yang tidak mau mati. Ya, bukan Nabi sudah tidak mau mati. Hanya karena dia datang dalam wujud manusia ya sebagai ya, apa? Ya, sifat apa? Ya, keluar dari memang manusiawi, tabiat manusia ya, membela diri. Makanya ketika beliau kembali kedua kali, apa? Eh, melakukan itu kembali kedua kalinya, maka Nabi Musa tahu bahwa ini adalah ya malaikul maut. Ini adalah malaikul maut. Maka dijelaskan bahwa malaikul maut datang kedua kalinya. Ya. Dan mengatakan ya, bahwa dia adalah malaikul maut. Malaikul maut mengatakan setelah itu apa? Ya. Nabi Musa bertanya, "Kamu datang sekarang malakul maut. Sekarang setelah itu apa?" Malaikul maut mengatakan, "Tsumma al-maut." Ya sekarang kamu mati. Ya. Falan fasa alallahu Ya. Kata uh, Nabi Sallam, Malakul maut memerintahkan kepada Musa alaihissalam memegang, menyentuhkan tangannya alamat nisaur. Ini saya bacakan potongan haritnya ya. Di punggung seekor domba. Falahu bima ghatta yadahu bi sanah. Maka apa yang disentuh oleh Nabi Musa dari bulu domba itu, itulah umurnya. Nabi Musa alaihissalam. Pakola Musa, thumma Nabi Musa mengatakan, setelah itu apa? Malakul Maut mengatakan, tembal maut. Ini datangnya Malakul Maut yang kedua kalinya ya, sudah bentuk malaikat asli. Nah, makanya tidak ada bagi Nabi Musa alaihissalam kecuali penerimaan saja. Karena memang sudah wujud aslinya. Adapun yang pertama, yaitu ketika ditinju, ya karena dia wujud manusia. Ya, dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala, itu hikmahnya ya. Nah, terus setelah itu Nabi Musa <tomong> alaihissalam Allah maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar didekatkan min al ardil muqaddas. Didekatkan di tanah yang suci. Ya. <tomong> Ikhla na'laika fa innaka bil wadil Ya, itu. Ya, tanah yang disucikan. Lepaskanlah sendalmu. wahai Musa karena engkau berada di ya, tanah atau bumi yang disucikan. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah diwafatkan di situ. Maka kata Nabi kepada para sahabat, "Falau kuntu thumma la ra'aitukum ila janabit indal kathibil ahmar." Seandainya ya, kalian hidup di masa itu, kita hidup di masa itu, saya akan tunjukkan kalian kuburan Nabi Musa alaihissalam di sisi atau di samping bukit merah. Indal kathibil ahmar. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya tentunya melalui wahyu yang diperlihatkan kuburan Nabi Musa Alaihissalam dan kata Nabi Wasallam... sendiri, kalian ada, saya akan tunjukkan kepada kalian kuburannya. Nah, ini hadit yang boleh disebutkan di sini. Ya tentunya ini memantau orang-orang dan orang-orang jahmiyah dan sebagiannya, sebagian mereka, ya dan semisal mereka ini menolak hadit yang seperti ini dan pernah, ya saya dapatkan ya, ceramah sebagian orang. Ya, ini hadis yang disebut. Saya langsung teringat pembahasan Ibnu Qudamah dalam Mu'tal Ternyata subhanallah bukan cuma di zaman beliau saja. Ya, orang yang menolak ini. Ya, ini ya bukan sembarangan beliau masukkan dua contoh di sini. Isra kisah Isra dan Mi'raj yang pertama, yang kedua tentang hadis ini. Ini Bukhari Muslim haditnya ya dari sahabat Abu Hurairah. Karena memang beliau, beliau sudah dengarkan, beliau sudah dapatkan orang yang menolak ini. Itu di zaman beliau rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan memang tidak kita anggap hal yang aneh atau hal yang baru. ya Karena kita sudah maklumi bahwa landasan mereka atau asas mereka dalam berakidah itu dimunal akal minan naql. Mereka mendahulukan akal daripada an-naql. Nakal itu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Hadit ini itu tidak masuk akal di sisi mereka. Masa ada orang diperjalankan satu malam saja dari masjid Haram ke masjid Al-Aqsa, cuma satu malam, itu mereka menolak. Demikian pula ini, ya. Dan Subhanallah, potongan itu saya pernah lihat cara ya sebagian uh, dai televisi ini tayangan. Disebutkan hadit ini tentang yang disebutkan di sini. Nah, dia jelaskan penjelasan itu tidak pernah dijelaskan ulama ahlu sunnah menjelaskan seperti apa yang dijelaskan. Maksudnya ini maksudnya. Ya. Sudah dia palingkan, dia maknakan. Baru dia, dia sebutkan alasannya. Karena kalau kita katakan Nabi Musa memukul, ya secara nyata molekul itu tidak mungkin. Itu penghinaan pada malaikat. Ini kata dia. Ya penghinaan kepada malaikat ini bukan maknanya seperti itu ya sudah dijelaskan maknanya ini maknanya dan seterusnya jelas ya Nah, ini apa yang apa yang butuh dijelaskan ini? Ini kan jelas nih Nabi yang katakan bahwa Nabi Musa memukul. Ini sudah ini bahasa Arab. Eh, sahabat tuh gitu orang ahli bahasa Arab. Para sahabat hebat bahasa Arabnya. Bahkan berada pada puncak kepasihan. Mereka tidak pernah menjelaskan itu. Nabi juga tidak butuh tidak butuh menjelaskan pada para sahabat karena mereka sudah paham apa yang disampaikan dengan bahasa mereka. Ya kan? Dengan bahasa mereka yang ada daripada sahabat mendengar dan mengimani itu kejadian itu ya tidak sebagaimana mereka pahami sahabat tidak ada yang memahami yang Rasulullah tunggu bagaimana ini Musa memukul melekat maut tidak ada sahabat bertanya ya saya. dan ini hadits subhanallah hadisnya ini mutawatir dan bukhari dalam bukhari dan muslim dikeluarkan oleh imam al hadits ya. tidak butuh dengan penjelasan penjelasan ya dibawa lari kanan dan kiri ya. Sesuai dengan apa yang mereka tafsirkan Sesuai dengan apa yang mereka inginkan Jelas ya? ya. Dan sekali lagi bukan cuma had hadis yang seperti ini Bukan cuma perkara ini saja yang mereka ingkari Hadis Duzul misalnya ya. Kata Nabi SAW Allah turun Dan ini kita sudah lewati hadisnya Ya Allah subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia seperti yang malam terakhir Ini bukan turun maksudnya Bukan Allah turun Bagaimana ya. Allah turun seperti yang malam terakhir ada negara yang masih siang misalnya ya selalu mereka pertentangkan dengan akal Baik. kemudian kata beliau ta'ala dan dari perkara yang wajib diimani juga yang ketiga ya yang pertama kedua yang ketiga wamin wamin jadi diantara contoh yang wajib diimani juga dan ini ya termasuk ilmu yang dalam fikih dari Ibnu Qudamah taala beliau untuk untuk mencontohkan ya dari perkara-perkara yang wajib diimani yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadith yang merupakan hal-hal yang kadang keluar dari nalar manusia akal manusia yang tidak mampu dijangkau oleh akal sekaligus beliau ingin menyinggung ya di antara pembahasan rukun iman yang enam itu iman kepada hari kiamat Ya, ya. Iman kepada hari kiamat. Kata beliau, di antara yang wajib diimani adalah asyratus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini juga orang-orang Mu'tazilah. Ya. Orang, -orang Asy'ariyah sampai di masa ini mereka menolak ini semua. Apa itu? Asyratus sa'ah, asyrah, asyra itu jamak dari kata syaratun. Artinya tanda. Paham ya? Ya, bukan syarat, Nah ini yang belajar bahasa Arab ya. Kalau syartun di sukun roknya syartun, shin rok dan to syartun. Iya, jamaknya syurutun. Nah, ini baru syarat, syarat. Misalnya syaratnya sholat wudhu, syaratnya sholat menghadap kiblat. Ini syaratun, syartun di kasroh eh, di sukun rohnya syaratun nah kalau syarotun di nya, syarotun, jamaknya ashrotun Yang lain itu artinya kalau syarotun jamaknya bentuk jamaknya tunggalnya syarotun, jamaknya ashrotun artinya tanda alamat Eh dalam Al-Quran Fakodeja tuha Kata Allah telah datang asrotnya itu tanda-tandanya Hari kiamat ini beliau inginkan di sini. Di antaranya adalah asyaratu tanda sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Mislu khuruji dajjali wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam fayaktuluhu. Wa khuruji ya'juja wa ma'juja. Wa khuruji dabbati wa tulu'i syamsi min maghribiha wa ashbahi dhalika mimma sohhabihi naqlu. Kata beliau di antara yang wajib diimani adalah tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat itu ada dua, bagi dua ya. Ada tanda-tanda hari kiamat yang kubro, yang besar, dan yang sugro, yang kecil. Yang disebutkan di sini, di dalam lumatul itiqot, itu tanda-tanda hari kiamat yang besar, semuanya. Ya, kalau tanda-tanda hari kiamat yang kecil ini, sebagian sudah terjadi. sebagian sudah terjadi. Iya, misalnya jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki, misalnya. ya dalam hari itu tanda-tanda hari kiamat. Ya, seperti misalnya dalam hadis Jibril Ketika Jibril bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anisaa, ah, kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Kata Nabi Mas, mal mas ulu anha bi alamin asail. Saya, ya bukanlah yang ditanya lebih tahu, lebih, tahu, lebih paham daripada yang bertanya. Sembilan tidak tahu. Maka kata Jibril, fakhbirni an amarotiha. Kalau begitu, kalau kamu tidak tahu kapan pastinya hari kiamat, kabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya saja. Selanjutnya so, menjelaskan. Ya, yeah ada pengembala ya. ya mengembala kambing tidak bersendal tidak beralas kaki ya pria asya ya tahu ya tahu waluna fil bunyan belum belum dalam membangun bangunan dan ini sudah saksikan ya. ya petani petani kerjanya tapi rumahnya wah insyaallah ya itu tanda-tanda hari kiamat walaupun kita katakan tanda-tanda hari kiamat tidak semua jelek Paham? Jadi kalau tanya Tanda-tanda hari kiamat Apakah semua jelek? Jawabannya tidak Ya kan? Jawabannya tidak ya. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat adalah Terutusnya Nabi Itu tanda hari kiamat Tapi apa gitu jelek? Ya Itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu tanda hari kiamat Kenapa dikatakan tanda hari kiamat? Karena kata Nabi SAW Bu istu ana ini Saya diutus Dengan hari kiamat, maksud jarak antara saya diutus dan hari kiamat seperti ini. Nabi mengisyaratkan dengan dua jarinya. Telunjuknya dan jari tengahnya. Iya. Berarti kan ditusnya beliau tanda hari kiamat dekatnya hari kiamat paham? Iya. tanda itu berarti sudah dekatnya sesuatu itu. Nah, ketika Nabi mengatakan saya diutus dan hari kiamat jaraknya seperti ini, berarti diutusnya beliau adalah tanda tanda hari kiamat. Jelas ya? Nah, yang beliau sebutkan di sini tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kata beliau seperti keluarnya dajjal keluarnya dajjal ya keluarnya dajjal disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya ya di dalam ya syarahnya beliau rinci apa yang disebutkan satu persatu oleh siapa Ibnu Qudamah rahimahullahu taala Dajjal itu secara bahasa itu dia sigah mubalaghah bentuknya berlebihan berlebih-lebih bermakna lebih ya jadi misalnya ya saya contohkan sigah mubalaghah sedikit belajar bahasa Arab sedikit dulu ya farisun penunggang kuda nah, jadi kalau dikatakan faal faros berarti dia ahli penunggang kuda hebat dalam menunggang kuda ya bentuknya faalun Nah, dajjal juga begitu, dajjalun. Dajjal dari kata eh, dajjalun artinya bohong. Dusta Berarti kalau dajjal adalah orang yang pendusta aslinya. Bohong. Ya, makanya dia dikatakan dajjal karena memang ya, dia membawa sesuatu, ya, neraka pada itu surga. Surga pada itu neraka. Ya. Jelas ya? Diperintahkan hujan tumbuh. Iya. Karena menghidupkan manusia, nah hari kiamat sebagai fitnah, jelas ya itu dajjal. Ya, yeah. kemudian di dikisahkan di dalam hadis dan ini sepakat kaum muslimin ya sepakat bahkan dalam Al Qur'an, ya yeah. bahkan sebagian ulama mengatakan uh, apa disepakati dalilnya ada dalam sunnah yang dalam dalam Al-Qur'an ya. ya. yang disyaratkan dalam Al-Qur'an itu nanti yang kedua turunnya Nabi Isa alaihi Kalau dajjal tentang keluarnya dajjal ini hadisnya mutawatir, hadisnya puluhan sampai yang meriwayatkannya seperti Nabi bersabda dalam hadits ketika Nabi mengajarkan kita membaca empat perlindungan dari empat perkara. Meminta empat, perlindungan dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa a'udzubika min adzab al-qabri wa a'udzubika min fitnatil masihi dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat rahim muslim gitu yes, ya ini menunjukkan bahwa ada ada dajal itu ya bahkan disebutkan dalam buku-buku akidah bahwa para nabi sepakat akan adanya dajjal karena dalam hadis ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang nabi yang diutus pasti mengingatkan umatnya terhadap dajjal. Ya, berarti dari situ sepakat para nabi tentang akan keluarnya dajjal pada hari kiamat. Ya. Dan disebutkan kisahnya dalam hadis yang panjang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Ya. Ya, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Kisahnya bahwa dia keluar dari antara Syam dan Irak. Ya, faidu ila ibadatih dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ya, fa aktsaru wal arab wal a'rab. Yang paling banyak ikuti dajjal pada hari kiamat di akhir zaman nanti adalah orang Yahudi. Ya, para perempuan yang banyak dan orang-orang Arab pedalaman. Ya. Dan kebanyakannya disebutkan 70.000 orang dari Yahudi dari negara Asfahan sekarang Iran ini sebutkan dalam hadits iya kemudian dia berjalan di bumi iya seperti hujan yang dibawa oleh angin nah, dia menunjukkan bahwa dia jalan cepat jadi tidak ada tempat yang tidak didatangi kecuali dua Mekah dan Madinah ia. dalam hadits dalam Bukhari dan Muslim ketika Dajjal ingin masuk ke Mekah dan Madinah dia sudah mendapatkan di depan pintu gerbang Mekah dan Madinah itu malaikat dengan pedang yang terhunus. Takut dia masuk. Tapi ya, bumi Allah Subhanahu wa taala semua didatangi oleh dajjal kecuali dua tempat itu, dua kota suci Mekah dan Madinah. Iya. Maka hari-harinya dajjal itu di di dunia ini disebutkan dalam hadis 40 tahun. Satu tahun, satu hari seperti setahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu, satu pekan, dan satu harinya seperti hari-hari biasa. Ya, tapi ya, waktunya 40 tahun. Disebutkan wa warul ain maktubun fi baina ainaihi ka dan ra. Jadi ini awar ain. Awar itu dua mata tapi satunya tidak melihat. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Inna dajjal awar wa inna rabbakum laysa bi awar. Dajjal itu awar. Awar itu dua tapi satunya tidak melihat. Ya, picok ya. Ya. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak awar. Ya, dari hadits ini, para ulama menukil ijma kesepakatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua mata. Ya, dalam Al-Quran kan Allah sudah sifatkan Allah memiliki mata. Nah, ini jumlahnya. Nabi mensyaratkan jumlah bahwa dajjal itu awar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak awar. Tidak awar. Berarti sempurna kedua mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian tertulis di antara kedua matanya ya kaf pa dan ro atau yang kafir ya dan yang tidak dibaca tulisan itu kecuali orang-orang yang beriman ya kroul mu'min fakot kata syekh bin saimin rahimul dalam hanya itu dibaca tulisan dajjal di antara kedua matanya dibaca oleh orang-orang beriman ya walau fitnah tuh dia memiliki fitnah yang besar Iya, di antara fitnahnya dalam hadis annahu ya'muru as Dia perintahkan ya awan turun hujan. Iya, dia perintahkan tanah tumbuh-tumbuhan. hujan nar, bersamanya ada surga dan neraka. Ya, surga dan neraka, neraka adalah sorga Itu mereka dikatakan dia dajjal karena penuh dengan kudus taat Nabi SAW memperingatkan ya umatnya dari bahaya dajjal ini. Kata Nabi sallallahu dalam hadis, "Man sami'a bihi falyan a'anhu, wa man 'alaihi fawatih suratil kahfi." Atau bi suratil kahfi. Kata Nabi sallallahu siapa yang mendengarkan tentang dajjal disebutkan, entah itu disebutkan haditsnya, disebutkan ada orang yang mencerita tentang bercerita tentang itu sebutkan kisahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam falian a'anhu hendaknya selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dajjal Iya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau terhindar dari fitnah dajjal, dia membaca iya, pembuka surah Al-Kahfi. Iya, pembuka surah Al-Kahfi. Dan duit yang lain dibaca eh, khawatirnya sepuluh 10 terakhir surah Al-Kahfi, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Dalam hadit yang lain 10 ayat pertama surah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Ya. Jelas ya? itu dibaca. Itu dalam hadith yang sahih. Kesimpulannya bahwa hadith, hadith, tentang Dajjal, bahwa dia akan keluar di akhir zaman, ya keluar di akhir zaman, itu hadith yang mutawatir, puluhan sahabat yang meriwayatkannya yang melahirkan apa? Keyakinan. Bahwa dia adalah ya, suatu yang nyata. Bukan uh, Cuma. cuma ungkapan atau bukan cuma hal yang maja sifatnya ada yang mengatakan ya dajjal itu ndak ada ya dajjal itu uh, sekarang ya yang ada internet itu dajjal ya dia yang dajjal ya dan ini ada ya ada pernah berdialog sedikit dengan orang seperti ini dia sebutkan di depan kami wah oh, ini tidak ada dajjal itu Dajjal ini, ini sudah ada dajjal itu. Para, dia disebutkan dulu awal-awal muncul parabola dulu ya. Ini dajjal ini parabola, Ya. ya. Itu katanya Dajjal. Dajjal itu tidak ada. Jadi had hadit itu tentang Dajjal itu yang dimaksud. Ya, kan itu yang membuat fitnah manusia kepada manusia sampai membuat orang kufur membuat ini itulah teknologi teknologi yang ada itu kata mereka itu dajjal padahal dalam hari itu satu sosok ya yang tertulis ya di kedua matanya Ya bahkan Nabi SAW ini mendengarkan tentang Dajjal itu dari sahabat. Pertama kali Nabi mendengarkan tentang Dajjal dari sahabat. Dari sahabat yang melihat langsung tentang Dajjal. Ya, itu Abu Rukoyah Tamim Ad-Dari yang beliau naik kapal. Kapal yang terdampar di pulau. Ya, maka beliau radiyallahu anhu bertemu dengan makhluk yang namanya Jathatha. Ya, beliau katakan ini saya tidak tahu ini makhluk yang mana depan yang mana belakangnya. Bulu semua ya maka makhluk ini mengatakan kepada sahabat radiyallahu Allah Taala Anhu Ni, ada orang yang mau bertemu denganmu ya dia ingin bertanya tentang kenabian nah, diantarlah beliau Rasulullah Anhu ke, ke, satu tempat oleh jasa ini nah, beliau bercerita di sana saya melihat ternyata orang yang ingin bertemu dengan saya itulah Dajjal terikat terantai tangannya dan kakinya Ya, ciri-cirinya disebutkan apa yang Nabi sebutkan di sini di antara matanya ada ini dan itu. Jelas ya ya? Taib. Itu dijelaskan. Kemudian setelah itu banyaklah hadis-hadis tentang dajjal Nabi sebutkan. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah taala wa nuzuli Isa bin Maryam wa nuzuli Isa bin Maryam. Ya kata para ulama akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman nanti itu ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan kesepakatan kaum ke muslimin. Al-Quran mana? Yaitu dalam surah An-Nisa ayat 159. Allah berfirman, Wa min ahlil kit wa min ahlil kitab illa la nabihi Tidak ada dari ahli kitab kecuali akan beriman dengan dengan Nabi Isa itu sebelum meninggalnya. Sebelum meninggalnya. Ya. Maksudnya mereka mereka semua mengimani ya meyakini itu bahwa Nabi Isa itu tidak meninggal tidak meninggal iya itu maksudnya kau bela akan turun di akhir zaman itu penafsirannya akan turun di akhir di akhir zaman berarti turunnya Nabi Isa alaihissalam itu ada dalam Al-Quran ya walaupun tidak disebutkan secara tasrih secara jelas bahwa akan turun hanya kata Allah subhanahu wa taala wa imin kitab tidak dari ahlul kitab kecuali layuk minan nabihi akan beriman kau bela Yaitu itu ketika Nabi Isa turun Ya. baru mereka beriman di situ. Oh, ternyata yang kami sembah selama ini bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Bukan sembah yang sebenarnya. Hanya manusia. Hanya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu Nabi Isa. Taib. Penasirannya mau tu Isa hina nuzulihi kama Abu Hurairah. Jadi ayat itu tadi ditafsirkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dari ahlu kitab kecuali beriman sebelum matinya. Itu ketika dia turun. Ketika dia turun. Iya. Dan Nabi bersabda dalam hadith. Wallahi la yanzilan na'isa bin Maryam hakaman wa adla. Demi Allah kata Nabi s.a.w. akan turun Nabi Isa sebagai orang yang menegakkan hukum dengan adil. Hadisnya mutafun alaihi bukhari dan muslim. Eh, tapi beliau alaihissalam turun bukan sebagai Nabi yang terakhir bukan sebagai ya, nabi yang baru eh ya, membawa syariat baru lagi tidak tetapi beliau turun ya ikut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dan ini sepakat kaum akan turunnya Nabi Isa dalam hadis dijelaskan fayan dan dia akan turun di menara putih di bagian timur Damaskus Damaskus sekarang apa Kalau dulu di Masjid. di sekarang Damaskus. Apa Damaskus? Di mana itu? Ayah bahaya antumin. Ada banyak sejarah. Di mana Suria. Suria. Ya dulu jadi kalau antum dapat buku-buku sejarah, buku-buku sejarah Islam, antum dapat di Itu damaskus diganti namanya. Meneset sedikit, tapi mirip ya. Nah itu dia. Dulu di nah, sekarang Damaskus. Ya. ya, akan turun di situ. Di Menara Putih, Timur Damaskus. Wadi'an kafaihi meletakkan kedua tangannya ala ajani hati malakain di dua sayap malaikat. Masya Allah. Pala lil kafir ya diminrihi nafsi illa Tidak ada orang kafir yang hidup nanti di akhir zaman ketika turunnya Nabi Isa kecuali mat, meninggal mati ketika mencium baunya Nabi Isa alaihissalam yang terbawa angin, ya nafasnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Dia dalam hadits, wanafasuh yang tahi hehu yang tahi torofuh. Nafas Nabi Isa alaihissalam ya. berakhir Ya Sejauh mata memandang Maksudnya nafasnya panjang Tercium Tidak ada orang kafir yang Mencium nafasnya kecuali meninggal Fayat lubud dajjal Hatta yudrika bibabi din. maka dia mencari Dajjal. Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Maka Nabi Isa salam mendapatkan Dajjal di pintu Lud. Ini masih di Suriah juga sekarang. Ya, pintu Lud. Maka disitulah dibunuh Nabi Isa, dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Fayak sirus salib. Beliau menghancurkan salib-salib. Salib ya, kalau bahasa Indonesia nya. Wayadul jizyah. Beliau meletakkan upeti-upeti. Maksudnya, ya, eh, tidak ada lagi bayar jizyah, jizyah. <tuh> Itu di dalam hadit. Dan masih banyak hadit-hadit yang terkait dengan menyebutkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi ingat ada juga hadis-hadis yang lemah seputar tentang Nabi Isa, seperti misalnya dia dikuburkan ya eh, di dekat kubur Nabi sallallahu ini juga ya tidak sahih. Disebutkan dalam riwayat tapi itu para ahli hadis menjelaskan ini tidak benar haditnya. Tidak sahih bahwa dia akan dia dikuburkan di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata beliau Ya'juj dan Majuj. Ya'juj, Majuj. ini Ya'juj Majuj. Ini dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Quran Ada dalam Al-Quran Dari Ini Pendapat yang paling kuat Bahwa ya Jumajud ini dari Bani Adam juga Ia Ini sudah ada ya Dengan dari Al-Quran dan Sunnah Ia. Dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala Tentang kisah Zulkarnain hatta idza balagu baina saddaini wajana min dunihi ma qauman la yakaduna kaula qawla qalu ya dzal inna ya'juj wa ini kalau harus dibaca ya ya baik dan surah kahfi inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard antum kalau baca Al-Qur'an tidak pernah lihat artinya baca saja Hah? ya bagusnya kalau mau mentadaburi Al-Qur'an itu dibaca kan kan dimudahkan ada terjemahan dibaca Ya, saya ingat, ingat dulu kami awal-awal hafal Quran, menghafal, ya memudahkan kita menghafal memakai Al-Quran yang terjemahannya. Jadi sebelum kita hafal, Terus hafalan baru, hafalan yang baru kita mau masukkan ke dalam hafalan, itu kita baca dulu artinya. Nah, supaya nanti kita baca ayatnya, seakan-akan kita menghafal bahasa Indonesia, karena kita sudah paham. Ya, apalagi kalau dalam Al-Quran itu kisah. Misalnya kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, itu kan kita baca kisahnya, oh ya jadi itu membantu hafalan. Karena kan kita sudah paham kisahnya, oh, berarti nanti larinya ke sini ayatnya. Karena kisahnya kita sudah ingat. Dan begitu. dan itu mudah, apa memudahkan kita untuk mentadaburinya. Jadi ketika kita baca, ya, yang teringat kisahnya, jangan ya, sekarang baca saja. Ya, yang tidak ada masalah dibaca saja, baca-baca, tapi itu tetap dapat pahala. Tapi Abdulnya kalau dia tidak buri ayatnya, dan begitu. Kalau pahala jelas, insya Allah dapat pahala satu ayat kali sepuluh, satu huruf kali sepuluh. Kata Nabi Wasallam, saya tidak mengatakan alif lam itu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Ya, jadi kalau membaca, ya, lain naik keutamaan surah Al-Kahfi, ya, lain lagi itu pahalanya. Ya, itu dapat pahala banyak. namanya ah, ya, surah al berapa huruf? Ya, satu huruf kali sepuluh. Belum pahala khusus membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, tapi saya doa, saya berhusnuzon, berprasangka baik kepada kita semua, Semoga jangan baca, semua tidak baca Quran kecuali di hari Jumat saja ya. Semoga tidak. Yeah. kadang buka musa muka masya Jumat, buka HP baca Al Quran. Yeah. Makanya kata para ulama itu hendaknya kita jadikan wirid, wirid. Ah, yeah. ya, ke Al Quran kita jadikan bacaan sehari kita dalam sehari itu harus baca Quran. Yeah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sudah dikatakan aib itu kalau dalam satu bulan tidak khotam. Ya kita syukur-syukur kalau satu hari baca satu lembar. Ya, tapi di sisi para salaf itu mereka sudah anggap aib kalau satu bulan tidak khotam Al-Qur'an. Itu sudah aib besar. Berarti dia sudah dianggap orang yang lalai. Ya karena masa satu bulan tidak khotam? Ya, satu bulan tidak khotam, mau entah itu membaca dengan bacaan atau membaca dengan hafalannya. Jelas ya? Makanya ya saya nasihatkan bahwa setiap hari setiap apapun kita ada jadikan waktu beberapa menit untuk baca Quran ya dan baiknya kalau membaca itu bersambung hari ini baca sampai di sini besok lanjut lagi supaya khotam ya jelas ya supaya dikhotamkan ini kisah dalam surah al-kahfi tentang Yaju dan majud artinya dalam surah al-kahfi yaitu ketika mereka sudah sampai kedua saddain sadain di gunung dua gunung mereka dapatkan di antara dua gunung ini kaum yang tidak paham pembicaraan, ya eh, ini manusia yang hidup zaman Gornain. Jadi mereka datang ke dua gunung ternyata di situ ada kumpulan orang nah, itu yang Majud. itulah Yajud dan majud ada kumpulan makhluk. Maka mereka mengatakan manusia ya kornain itu adalah yajim dan majud. Mereka membuat kerusakan. Eh, Fathul Najihalulah kekorjan. Bolehkah kami jadikan untuk upah? Tapi engkau jadikan untuk kami dan mereka pembatas. Jadi diminta tolong Zulkarnain, ya, untuk membuat penghalang. Itulah beliau dari di eh, beberapa ayat setelahnya beliau ya bangun tembok dengan timah panas tutup eh, ya jadi maju agar tidak turun. Yeah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ketika robohnya oh, tembok ini buat Zulkarnain do kata Allah. Wahum mingku lihadabi yang silun. Mereka dari gunung turun. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan mereka di antara dua gunung. Jadi ketika mereka keluar turun dari gunung, Lari Ya Nabi menyebutkan dalam hadith Ketika beliau bangunkan istrinya Di malam hari Untuk sholat tahajud Sholat malam Kata beliau Sallallahu alaihi wasallam Bangunlah kalian Oleh penghuni kamar Itu istri-istrinya Ya Arab al syarri Anisharri kudiktarad Dalam Sahih bukhari ini Kata Nabi salam wasallam, Kalau orang-orang Arab de Karena kejelekan Sudah semakin dekat Ya Beliau ditanya Apa kejelekan semakin dekat Kata beliau Tadi perlihatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala lubang tembok yang dibuat Dulkarnain sekarang sudah lubang seperti ini. Beliau isyaratkan dengan ya, ibu jarinya dan telunjuknya. Ini di zaman Nabi. Ha? Lubangnya sudah seperti ini. Ya, di akhir zaman nanti sebelum ya, hari kiamat, ini, ini tanda hari kiamat, mereka merobohkan tembok itu dan keluar. Merobohkan tembok itu dan keluar. Ya. Taib di dalam hadis ya dijelaskan di dalam kisah ya di dalam kisah ya maju disebut oleh hadis Nawas bin Sam'an ya saya bacakan sedikit ya Qala fi Isa bin Maryam Nabi bercerita tentang Isa bin Maryam setelah Nabi Isa membunuh Dajjal Setelah Nabi sembunuh Dajjal selesai Dajjal dibunuh ya nah, muncul tanda hari kiamat berikutnya ya Majud إِذَ أَوْ إِذَ أَوْ لَا Setelah Nabi Isa AS Memberhasil Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kehendaknya dan hikmahnya Sudah keluarlah Yajim Majud Ketika Yajim Ajud keluar Kata Nabi Salam Allah mewahyukan kepada Isa Alaihissalam Wahai Isa saya, saya, keluarkan Eya Hamba-hambaku saya keluarkan itu majud yang tidak ada yang mampu untuk memerangi mereka maksudnya walaupun kamu banyak pasukanmu kalah kamu lawan majud, majud ya kemudian kata Allah faharis ibadi ilatur bantulah hamba-hambaku tolong mereka bantu mereka selamatkan mereka ke maksudnya mundur ini yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa. Ini kisah dalam Sahih Muslim ya. maka Allah setelah itu ketika Allah Subhanahu perintahkan Nabi Isa untuk membawa hamba-hamba Allah untuk mundur maka Allah keluarkan ya dan majud dan mereka ya wahum kun mereka turun dari gunung fayamuru awailuhum ala buhairah maka ya ini kan banyak jumlahnya iya mereka lewat melewati danau Buhairah, Tobariyah Iya Danau Tobariyah ini Ada di Syam Dekat dengan Urdun Danau Tobariyah ini Sekarang yang disebut dalam hadith Jadi nanti Danau ini dilewati aja Maju Ketika mereka turun dari gunung Setelah merobohkan tembok Yang dibuat oleh Tukar Nain mereka, mereka lewat ke Danau Tobariyah Sekarang di dekat Urdun Letak, letak danau ini Ya Faya shribuna Faya ma mafiha Mereka minum Danau itu akhiruhum ya saking banyaknya rombongan pertama minum yang rombongan terakhir lewat rombongan terakhir mengatakan nabi bihadza marlotan ma dulu ini ada airnya Bang saking banyaknya itu karena yang pertama lewat habis sudah yang akhir sudah sudah mengatakan ini dulu ada airnya jadi dan dapat danau itu sakring ya ketika rombongan yang terakhir lewat tahu ila jabalil Khumar Kemudian mereka terus berjalan yang membuat kerusakan sampai mereka dapat bukit merah. Ya gunung al Khumar Ini gunung di Baitul Maqdis kata Nabi ini gunung sekarang di Baitul Maqdis Palestina. Ya, jadi pokoknya mereka seputar itu saja. Baitul Maqdis, Urdun, Palestina. Memang dulu Syam itu kan tiga negara sekarang ya dan sekitarnya Urdun, Palestina dan Suriah. Itu dulu Syam. Sekarang terbagi beberapa negara. Payakuluna lakoda minal ar manfil ardi halum sama. Ya Jumaju mengatakan kita telah membunuh semua yang di bumi. Jadi ketika Allah wahyu ke Nabi Isa dan manusia yang masih hidup untuk semuanya di gunung, mereka menyangka apa? Orang mati semua. Ya, padahal Allah sudah mewahyu Nabi Isa untuk menyelamatkan hamba-hambaku. Ya, jadi mereka menganggap manusia sudah mati. Ya Jumaju mengatakan kita sudah membunuh semua manusia di bumi ini. Wah, sombong ya. Ya. Kemudian kata mereka, "Mari kita membunuh yang di atas langit." muna bin syabih sama. Mereka panahkan eh, anak panah mereka ke atas langit. Maksudnya mereka membunuh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Faya'rudallahu alaihim nisyabahum makhdubatan ma makhdubatan daman. Allah kembalikan anak panah mereka berlumur darah. Maksudnya apa? Supaya mereka menyangka malaikat sudah ma mati. Iya.

ulat Subhanallah makhluk yang kuat yang minum danau ya habis dibunuh dengan ulat dibunuh dengan ulat jadi Allah turunkan ulat fidqabihim di leher-leher mereka fayasbihuna ya Parosi kamau tinafsin wahida maka mereka mati dalam sekejap Subhanallah jadi semua yang banyak tadi itu mati dalam sekejap dengan sebab ulat yang Allah kirim ke leher-leher mereka ya Tumayah bitul Nabiullah Isa Maka mereka turun kembali dari bumi Yang bersem, mereka bersembunyi Dari gunung Sembunyi Keluar ke mereka mau dia syibrin illa Wa natanuhum Ketika mereka keluar dari gunung Turun Mereka Tidaklah mendapatkan satu jengkal Kecuali ada mayatnya Bangkainya apa? Ya jemajud Dan bau busuk maka Nabi Isa dan pengikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayursilu alaihim Allah mengabulkan doa mereka, Allah mengutus burung kepada mereka, ya jemaah jut. seperti leher unta. Untuk apa burung ini? syaa Allah. Maka burung ini membawa bangkai-bangkai ya -bangkai jemajud dan membuang ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rawahu Muslim. Hadits ini yang saya baca tadi dikeluarkan oleh muslim itu diantara ya hadit yang menjelaskan bahwa yajuj majuj akan turun di akhir zaman akan keluar di akhir zaman dan semoga kadang kadang seperti ini kita tidak dapatkan ya karena kata nabi saw dalam hadit ya sejelek jelek manusia seburuk buruk manusia adalah man um ahya siapa mendapatkan hari kiamat dan mereka masih hidup jadi tidak dapatkan hari kiamat dan tanda-tanda yang semua itu kecuali sejelek jelek makhluk. Makanya orang-orang yang beriman, ya menjelang hari kiamat orang-orang beriman yang hidup itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mushaf pun yang kita baca itu sudah tidak ada lagi diangkat semua ayat-ayatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka membuka dalam hadit yang sahih ini ya hadit uh, dibuka mushaf lembarannya cuma kertasnya saja orang-orang beriman kemana kata Nabi SAW Alaihi orang-orang beriman Allah wafatkan dengan angin yang Allah lewatkan di ya, pergelangan di tangan mereka, maka mereka meninggal. Semuanya, orang-orang yang beriman, maka didapatkan hari kiamat, hari keguncangan yang sangat dahsyat oleh orang-orang yang kafir. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita ajukan dulu. Allah, Allah bisa, Tuhan, kau berhambing.